Beredar momen kedekatan putra capres nomor urut 3 Alam Ganjar dengan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat jeda iklan debat capres pada Selasa 12 Desember 2023. Dalam video yang beredar, keduanya tampak berdiri berdekatan dan saling berbicara. Banyak masyarakat yang penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Alam Ganjar pun mengatakan dalam momen itu ia memberikan semangat kepada lawan sang ayah. Ia tetap ingin persaingan dalam kontestasi pilpres ini berlangsung secara sehat. Hal itu disampaikan Alam saat ditemui usai acara debat berakhir. Tak ada perbincangan serius dalam momen itu. Ia dan Gibran hanya saling menyapa karena mereka memang memiliki hubungan yang dekat, termasuk dengan adik Gibran, Kesang Pangarep. Selain itu, ia juga bertanya soal kondisi kesehatan Gibran dan sang istri Selvi Ananda. Gibran menjawab sang istri dan anaknya tak bisa hadir karena sedang sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.